Sebentar ya, aku ada yang mau kamu beli dalam, ada yang ketinggalan. Ma, aku mau bicara sebentar. Ada apa, Reno? Gilang. Kalau aku sih gak habis pikir ya, Gilang itu bisa pergi dari sini. Dia itu bukan tipikal seperti itu, Ma. Kayaknya ada sesuatu. Enggak. Mama tahu nggak ya kenapa ya? Karena menurut aku sih nggak masuk akal semuanya. Iya, mungkin Gilang tidak seperti itu. Tapi apa kamu tahu Indah atau Ilham bagaimana? Bisa aja kan mungkin mereka yang punya ide untuk kabur dari rumah ini terus ya Gilang hanya ikut-ikutan aja. Bisa kan? Malah aku mikirnya ada sesuatu yang mereka nggak nyaman di sini yang mereka rasain. Mama perlakuin mereka dengan baik kan? Kamu nuduh mereka kabur dari rumah karena Mama? Kalau emang ada apa-apa, Ma, Mama nggak perlu marah seperti ini dong. Mama nggak suka. Mama nggak suka dituduh seperti itu. Lama-lama kamu tuh seperti papa kamu, hanya bisa nuduh. Ya, selalu menyalahkan Mama. Manusia gak punya hati kamu. Baru kemarin kamu ceraikan aku dan sekarang kamu udah menikah dengan perempuan ini. Jaga bicaramu, hey. Dahlia. Dengar ya, kamu tuduh aku selingkuh. Jangan-jangan memang kamu yang selingkuh. Justru kamu yang telah mengkhianati aku. Kamu jangan membalikkan fakta. Itu hanya bisa-bisanya kamu, ya kan? Karena apa? Nuduh-nuduh aku seperti itu. Karena dia kan? Karena perempuan ini kan? Ya kan? Ayo bilang. Jangan pernah sentuh istriku. Apa? Kalau gak apa-apa, karena kamu yang selingkuh. Kamu yang jahat. Kamu yang salah selingkuh. Kamu yang jahat. Dahlia, makanya aku usir kamu dari rumah ini. Pergi kamu. Enggak, Mas. Enggak, lepasin. Pergi kamu, Dahlia. Lepasin. Pergi kamu. Pergi. Mama dituduh selingkuh, tapi akhirnya papa kamu yang menikah dengan wanita penggoda itu, mamanya Raffi. Mereka tuh jahat, Reno. Jahat. Harusnya udah bisa dihancurkan. Ngerti kamu? Mama, mau hancurkan Raffi. Udah lama, gak usah dendam lagi. Ma, kenapa sih? Kamu lupa bagaimana perlakuan papa kamu, menghina kamu, tidak menghargai kamu. Kamu lupa? Gak perlu waktu lagi. Gak perlu waktu lagi untuk kamu hancurkan Raffi. Ngerti? Ingat itu. Reno, kamu ini anak pertama, tapi tidak bisa dibanggakan. Harusnya kamu malu sama Raffi, adik kamu. Iya, tapi kan... Jangan membantah apa yang papa bicarakan. Mulai sekarang, kamu harus lebih banyak belajar sama Raffi. Belajar bagaimana cara membanggakan orang tua. Jangan tahu keluyuran saja. Jangan bikin papa menyesal punya anak kayak kamu. Kamu masih ingat itu kan? Masih ingat kan? Nggak perlu lama-lama untuk menghancurkan Raffi, Reno. Aduh, Tari pasti dengar Mama. Tadi kan Mama barusan minta aku hancurin Raffi.
Dewi? Pak Yuda. Saya kira kamu udah tidur. Pak Yuda. Hmm? Pak Yuda mau apa, Pak? Aku mau tidur di sini malam ini. Enggak. Saya nggak bisa, Pak. Pak Yuda tidur aja, silahkan sendiri di sini. Biar saya keluar. Dewi. Kita ngobrol nih, enak. Terus. Kamu gak usah takut sama aku. Aku gak sejahat yang ada di pikiran kamu. Aku mencintai kamu, Dewi. Kita sudah sepasang suami istri. Kamu sudah jadi istriku yang sah. Apapun kejadian yang sudah kita lalui kemarin, tapi kita sudah menikah secara sah. Aku ingin mendekatkan diri aku sama kamu. Aku ingin lihat kamu juga menjalankan kewajiban kamu sebagai seorang istri. Tapi ya, saya tidak mencintai Pak Yuda. Saya mengerti. Seperti apa yang sudah saya sampaikan. Kasih saya waktu untuk membuat kamu bisa mencintai aku, Dewi. Aku janji aku akan melakukan segala yang terbaik untuk kamu. Jadi tolong berikan saya kesempatan membahagiakan kamu. Saya nggak bisa, Pak.